Mirsa, mantan supir angkot di Sumedang, Jawa Barat beralih profesi dan sukses menekuni usahanya sebagai perakit pesawat aeromodeling. Berkat profesi barunya tersebut, dalam satu bulan omset yang didapatkan bisa menghasilkan jutaan rupiah. Wawan Erawan, warga Dusun Cibulakan, Desa Pasir Biru, Kecamatan Ranca Kalong, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, sukses menekuni usahanya sebagai perakit pesawat aeromodeling. Sebelumnya, Wawan Erawan merupakan sopir angkot, namun akibat pandemi COVID-19 yang terus melanda, membuat dirinya berhenti dan beralih profesi sebagai pembuat pesawat mainan yang saat ini sudah berjalan setahun lebih. Menurut Wawan, awal bisa membuat pesawat aeromodeling dirinya melihat dari internet dan media sosial. Bahan utama pembuatan pesawat aeromodeling dari polyfoam dengan ketebalan 5 mm atau 3 mm. Proses pembuatannya memakan waktu 2 hingga 3 hari, sedangkan untuk siap terbang bisa memakan waktu 1 sampai 2 minggu. Dalam sebulan dirinya mendapatkan order hingga 12 jenis pesawat. Namun karena dikerjakan sendiri, ia hanya mampu membuat 1 sampai 2 pesawat saja. Pesawat buatan Wawan dijual mulai harga Rp250.000 hingga Rp1.000.000. Untuk pesawat yang sudah siap terbang dihargai Rp1.500.000 hingga Rp2.500.000. Penjualan pesawat hasil buatan Wawan sudah sampai luar pulau seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Bangka, Palembang, Riau, Lombok, dan Bandung. Dulu pengalaman saya sebelum kenal RC atau hobi aeromodeling ini, saya supir angkot dan setelah itu sambil menjalani hobi RC, angkot sekarang sudah susah ya untuk jalan. Karena pandemi ya Kang? Iya, karena pandemi jadi cari penumpang itu susah banget. Jenis pesawat yang dibuat Wawan bermacam-macam, diantaranya Cessna, Edge, J3, Piper Cube, Su-37, Lying Wing, F-22 Raptor, Mini Talon, dan Nano Talon. Dari model Cessna, Wawan Erawan mengatakan yang paling banyak diminati yaitu pesawat tipe slow. Untuk mesin remote, dirinya mengaku belum bisa merakitnya, sehingga harus membelinya via daring termasuk elektronika lainnya. Wawan berharap produk pesawatnya bisa berkembang dan dikenal oleh masyarakat umum. Diki Guntara, Bandung TV.